Tengok lanjut lagi saudara. Memang ketam, ketam manual saudara. Tak ada pakai ketam listrik saudara. Lihat. Saudara boleh tengoklah. Amerika je tak ada ni. Ha? Amerika je tak ada. Amerika je tak ada saudara macam ini. Amerika pakai listrik. Ha, boleh cakap. Kita sana pakai listrik, kita tengok. Kita pakai manual, pakai tangan ni. Ini yang zaman dulu punya ni. Boleh tengok ni ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pagi-hari duduk nyantai kat tempat kami punya geng ni. Tengok ni Abah Hatan ni. Tak apa dikose-kose, lolah-lolah dia tengok tu. Oh Tan, mandang lah sini dulu. Senyum sikit mandang sini ha. Tan, sini ha. Lagi ngolah dayung saudara. Nak buat dayung baru. Kalau saudara kita ni tak usah ragukan lagi lah. Kalau buat dayung, ngolah sampan apa, memang dah hari-hari lah dekat laut saudara . Nak merawai ke, atau orang nak apa lagi, nak jaring besar ke, jaring kecil ke. Kalau laut Natuna tu dah memang dah tempat dia dah memang belayar sana. Sekarang dia dah tak belayar sana lagi saudara. Dia dah kata dia nak cukup istirahat lah. Nak dekat kampung aja ni. Dapat sampan dah, alhamdulillah. Nak jaring-jaring tepi aja saudara. Tak nak jauh-jauh dengan kampung saudara. Dari kita ni lagi ngolah-ngolah dayung ni, dayung baru tengok. Tan, tak keluar hari ni? Tak. Malam keluar tak? Tak. Tak keluar? Dia lagi lemah saudara pagi-pagi ni. Tak ada serapan dah tidak agak. Tengok saudara. Kalau orang punya skill, dia tak payah ragu-ragu lagi. Apa pun dia nak buat, semua dapat. Dari segi dayung, segi apa, semua dapat diolah. Tengok. Sebentar aje. Kami lagi dekat kebun pokok pisang ni. Tak tengok. Ini kebun pokok pisang siapa Tan? Buat dapet. Buat dapet kebun. Jadi apa kisah, Tan? Tak turun lagi ni? InsyaAllah turun? Seronok lah sikit, Tan. Lemah betul. Ya Allah, biasa bukan main seronok. Dia lah yang paling seronok biasa. Tengok. Satu dayung, saudara. Olah dayung ni. Ini dayung hari-hari sampan ni. Untuk cek makan ni, saudara. Dengar tu. Mandang sini Tan, cakap saya lagi Tan. Nak mandang sini lah dulu, cakap saya lagi. Mandang kat video ni dulu. Biasakan diri berhadap dengan video. Nanti saja. Satu dayung dah selesai ni. Tuh, tengok. Itu yang apa nama dia Tan? Serabut-serabut. Serabut-serabut dia bersihkan dulu saudara. Butik dah siap dah. Tinggal buat L lagi. Ni sebutik dia ni saudara. Sebutik dia ni. Abah Hatan lah pula kalau membuat dayung. Ini dayung tradisional ni, buatan sendiri. Tak buat pakai pipa dia. Tengok. Selesai satu dah. Sebutik kita ni. Satu lagi. Jadi budak tu sihat Tan? Sudah. Budak tu sihat. Aduh. Satu lagi saya. Ini satu lagi. Ini pun buat dayung ni saudara. Butuh keterampilan juga, bukan sembarang buat. Nak tahu juga lebar bawah dia macam gini tengok ni. Ni lebar bawah saudara. Jangan buat bawah tak lebar. Ni kau berdayung ngadap angin nak asyik kau. Ngayung ada angin nak as. Bukan di kau berdayung ke depan, di kau berdayung ke belakang.
Aduh. Aku ini aku je. Oh, tentu agak tane. Tengok nak lagi. Pokok lagi ni. Oh, ketam sikit saudara. Oh, lihat. Bolehlah abah kita ni. Abah kita ni kalau lagi bekerja, dia tak bisa nak diganggu. Ha, dia serius. Nak bergurau dia sikit aja dia bergurau. Lan, mana Lan? Nak ke mana? Batu dia. Ha, biar dia mahat dulu. Kita tengah ambil air depan pula ni. Tengok halus kan? Tengok kalau dah suhu turun tangan buat dayung tu usah cakap. Berdelau ha. Ya. Oh. Ini kan kalau orang nampah ni bukan sikit duit dek. Berapa duit agak? 150 saudara. Kalau ada orang tempah ni saudara, datang ke abang kami aja Ha, Atan gangster. Atan gangster sama abang Dayat Rock Kalau pemesanan dekat sini saudara nak memesan dayung. Taulah abah Atan kami nanti nyari tempah dia tak mahal lah saudara kalau nampah dayung ni. Dayat saudara tengok. Ini kerana buat sendiri aja untuk pemakaian sendiri. Jadi buat ala kadarnya, tapi kalau orang punya pasti rapi punya. Ini pun dah cukup rapi dah. Untuk sendiri aja dah rapi, apalagi orang lain punya. Gitu saudara. Jadi saudara, kalau saudara-saudara ada nempah dayung, nempah dengan abang Atan kita ya, dekat sepedas laut ni. Tengok ni. Belau saudara. Ni yang kaki bawah dia. Huih. Memang cun lah. Ya saudara. Ketam dulu saudara. Jangan tak diketam. Jadi budak tak ada telefon dah. Dah boleh lah Tan. Carilah pelan-pelan. Tapi cari yang ini yang entah kerja kat mana ke. Ya kan? Sama-sama bekerja lah. Biasalah kalau kita tu masa lalu tu pasti ada. Itu pasti ada masa lalu kita tu. Jadikan masa lalu tu sebagai pelajaran. Ya tak? Itu dia. Tak boleh putus asa. Mana boleh. Tengok lanjut lagi saya. Memang ketam, ketam manual saudara. Tak ada pakai ketam listrik saudara. Lihat. Saudara boleh tengoklah. Amerika je tak ada ni. Amerika je tak ada saudara macam ini. Boleh cakap. Kita sana pakai listrik, kita tengok. Kita pakai manual, pakai tangan ni. Ini yang zaman dulu punya ni. Boleh tengok ni ha. Alat manual dia. Rapi saudara. Ya saudara. Tengok tu saudara. Dah bersambung dah kawan tu dah. Lihat. Tak lama lagi selesai saudara. Itu dah termasuk selesai tu saudara Itu dah termasuk selesai. Dah aman lah. Tinggal di paku Paku, tinggal paku, tinggal diikat pakai tali aja. Bawa atas nanti lawakan lagi. Itulah kira selesai lah tu saudara. Jadi saudara, ini dayung manual dari zaman dulu dia saudara. Dayung manual dari zaman-zamannya dulu lah. Kita punya atu-atu kita, tua-tua-tua kita yang layan-layan dulu. Pakai inilah saudara Manual kita dengan alat ketam. Sampai kececet tu tengok tu lah. Itu alat ketam. Sampai kececet Sampai kececet. Alat manual dia pun ketam pun ada. Semua lengkap pun saudara. Okey saudara. Cukup sampai di sini sajalah konten kita pada hari ini. Video kita tentang dayung ni. Terima kasih.
pembuatan daging, cara pembuatan daging pula, cara pembuatan dayung. Kalau nak pesan nanti, selalu hubungi saya aja, okay? Okay, saya nanti kena bahan tadi. Pesan online, ini kan dekat YouTube ni. Jangan kau nak pesan nanti dayung saya. Bahatan ada ni, senang aja lah. Okay, saya jangan lupa dukung terus channel Abang Diet Rock ni dengan Abang Hatan ya. Jangan lupa juga, komen, like dan subscribe channel ni terus agar berkembang lagi channel anak kampung ni saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.